Hai YouTube, so hari ni hari Sabtu, hari ni Chinese New Year. So pasal Chinese New Year kejap lagi aku cerita. Tapi sekarang aku nak kena bergerak pergi ke rumah mak mertua aku, pick up dia dan pergi ke IKEA. Ini tempat kita orang makan sekarang. Kita orang terpergi tempat ni sebab kita orang nak pergi dekat servis kereta. Kita orang nak pergi tempat servis kereta, tapi dua tempat servis kereta tu tutup. Dah dua tempat kita orang pergi, dua tutup sebab Chinese New Year kan. Nampaknya bertawakal je lah balik kampung tanpa servis kereta. Tanpa servis kereta, kenyang kata sendawa juga kan. Kita orang nak try lah makan tempat ni, tengok pergi yang macam mana. Mungkin sedap. Kedai ni baru buka, ada orang. Tengok nasi penyet lele, nasi daging penyet, apa ni, ikan lah, daging, nasi ayam penyet, nak ayam, tak ada ayam lah, kan daging, kopi ais, sirap suam, sirap suam, tak ada cawan, dia bagi gelas sama dengan air sejuk, pelik tu. Tadi bini aku baru perasan benda ni. Tengok eh. Dang Yin Penyek. Dang Yin Penyek. Kita orang merah. Cuba cepat. Dung 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 cek. Dung 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 cek. Dung 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 cek. Dung 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 cek. Kau nak cakap selamat Hari Raya Cina. Orang kat IKEA cari barang. Ramai-ramai, tapi I don't see any Chinese. Seriously. Tadi kita orang sampai dekat rumah-rumah hujan. Now we stuck in IKEA. Tak bayar benda ni. Barang tadi tak ada. Barang yang kita orang nak tak ada. Sebab dah habis. Harga ni murah ni, RM2. Mount kan ini. Ini akan nak angkut nak betul. Tapi masalahnya dah habis kan. So angkut je lah benda ni. Ini pun sementara je nak ganti hanger yang sekarang. Sekarang ni punya dah patah. Yeah. Kau nampak benda ni? Ini pit stop kita orang seterusnya. Aku masih fresh lagi barang yang kita orang nak tu tak ada. Tergedala projek benda ni. So tadi orang aku cakap tak apalah, simpan je duit yang ada bajet untuk tu. Guna untuk either master aku ataupun, sebab bulan ni, bulan Februari ni aku ada nak balik Johor, ada nak buat macam-macam lagi. So bajet kena constrain lah. Bagus juga bini aku ni, dia ingatkan aku. Aku kan selalu terlupa. Yelah, kadang-kadang kita excited dengan benda yang kita nak sampai kita terlupa apa benda yang kita sepatutnya ada. Benda wajib kita ada, benda keperluan, bukan kehendak. Benda keperluan tu, itu yang penting. Kita kan aku nak aja beli set office yang ada kat IKEA tu. Tapi harga dia satu meja sampai kerusi sampai shelf, file apa semua tu mahal lah. Tak mampu lagi. So meja saja dah RM500, meja corner tu. Aduh, tak apalah, masuk dulu Domino's. Killable. Okay guys, ni next pit stop adalah kedai ni tu, kedai tu, kedai tu. Dia nak beli makanan frozen. Bukan frozen let it go, let it go tu tau. Ni frozen makanan, frozen food. Apa lagi pit stop dia orang pun aku tak tahu. Aku just driver lah, supir. Apa tak nama dia? Azim. Nutsack. Killable.
sebenarnya baru habis render video. Kejap lagi aku nak upload terus ke YouTube. Tengah makan pizza Domino's tadi tu, beli bawa balik. Aku 11, aku nak tidur. Besok pagi aku nak edit vlog hari ni dan terus upload. Apa-apa hal besok pagi lah aku cerita lebih-lebih ya. Aku dah ngantuk kan sebenarnya. Main Peasant Architect kejap dan ciao tidur. Good night guys. Selamat malam.